apa? Tak kerang. Lenak tu macam mana? Dari bawah ni? Ya, betul. Ya, hidup je. Dekat sana. Betul. Ini utama hutan kayu. Kayu alam. Kayu alam. Kayu bakau. Yang kita naik tadi tu kampung sini punya. Jadi kita punya sini. So akan datang akan ada kayak, akan ada kita punya jet ski, boat semua parking sini lah. Jeti besar lah, jeti lagi besar. Lagi besar. Kita akan buat satu pintu gerbang dekat sini. Akan ada laluan dua hala sampai ke hujung nanti. Dekat paling hujung tu akan ada satu dataran. Kita punya dataran. Ada watchtower, semua ada tempat tingkat. Orang yang naik berapa dia charge? Pelancong naik charge dia berapa? Untuk macam sekarang ke akan datang? Yelah, untuk orang-orang untuk luar. Sekarang kita ambil full package untuk Bangro Tour $169. Untuk berapa orang ke? Untuk lokal. Untuk berapa minimum orang? Satu group? Untuk minimum 10 orang. 10 orang, 168. Betul. Include makan, sunset view, Bangro Tour, mencari seafood. Kita tengok pada air pasang. Air masin memang sesuai dengan dia. Jadi dia pun nama besar tu lain lah saiz dia. Saiz kumpang. Biasanya nelayan akan ambil kita punya kumpang yang dia orang jual lah. Kumpang bangau. Semua. Kiri kanan. Kawasan dia. Dalam air dia bang? Dia cari makan. Kat sana tu nampak tak? Ada tu. Dia akan banyak. Membuat minta sekilo, sekilo kerang. Menongkah kerang, menongkah kerang. Biji kerang. Oh, besar lah tu. Ingatkan dah ada sekilo tadi. Belum, kita kaji sampai. Sekejap lagi. Dia akan kering lebih kurang 30 minit nanti kita jalan. Biasanya company produk kecantikan perempuan. Ini laju untuk pergi ke tempat Kupang, tempat peternakan. Sampai ke Pelantar Kupang, yang mana akan datang akan dibesarkan lagi oleh Tanjib
lebih banyak daripada kayu apa eh? Yang kayu bakau. Betul. Satu tali 70 kilo. 90 kilo. Ya, betul. Satu tali tu masuk. Kita macam mana tahu dia punya saiz tu baru kita ambil? Kita ternak berapa lama? Kurang 6 bulan. Tapi kita boleh angkat cek mana yang besar, kita ambil yang besar, yang kecil. Saiz dia ya. Ada saiz dia. Oi. Siapa nak beli kupang hari ni free? Kerja-kerja mengangkat kupang yang lekat pada tali. Sana dah. Dek, kita dah makan. Dek, sini tu lah. Dek, dek. Tak apa. Ini adalah kupang. Ini kupang kecil ya? Ke yang dah besar? Kupang yang sudah diangkat. Dalam usia 3-4 bulan. 3-4 bulan tapi dia belum besar lah. Belum besar. Sini 5 bulan. 5 bulan baru dia matang. Matang cukup besar. 7 bulan lah. 7? 7 bulan. 7 bulan, ini 7 bulan masih, matang. Okay. Masih 5 bulan. So, cabut ni tarik. Tarik sana. Tarik satu-satu. Ah, itu yang dia ada macam lekat macam guli. Ni ada punya. Rambut dia, rambut. Rambut. Tak nak lah. Boleh rasa dia rambut je. Tak rat. Kita pilih yang besar. Kita ambil kan? Kita dah punya buat besar kan? Kita ambil pilih yang besar. Oh, memang saya nak try. Bahaya. Oh, bermakna yang kecil. Yang kecil letak balik bawah ya encik. Cik, ambil yang besar, yang kecil-kecil tu tenggelamkan balik. Oh, okey. Ha. Dia besar. Tengok kan ni nampak kecil kan? Dek cakap. Dia tarik ni plus nampak saiz besar ni dah boleh makan lah. Okey. Masak. Tali tu semua. Lebih kurang kalau macam ni ada lebih kurang 80 tali. 80 tali ya. 80 tali. Setiap satunya 70 ke 90 kilo. Kalau macam yang tali yang ni, kalau tengok yang ni dia lebih kurang 7 bulan. 3 bulan. Jadi dia kecil lah. Kalau mana yang lebih 6 ke 7 bulan tu dia lebih besar. Jadi nama kita akan nampak lebih banyak. Mananya letak dia menarik kepang? Oi, tenaga lelaki pertalangan tambahlah perempuan. Memerlukan mungkin dua orang lah kurang-kurangnya. Lelaki lah. Tenaga lelaki untuk menarik kupang. Kami tak mungkin. Kami boleh tengok dia. Dua orang ni sadar. Berat. Apa, jangan tertipu nampak kecil kan? Sebenarnya sangat berat. Ya Allah. Dicabut-cabut dia besar. Angkat. Kau tadi mana? Okay. Inilah dia kupang yang telah kita ambil daripada tempat peternakan yang telah direbus dan boleh dimakan.
kupang ni sebenarnya.